N. Sayang sekali karena nilai IPK kamu yang rendah, Bapak tidak bisa memberikan beasiswa dari jurusan. Kamu tahu kan konsekuensinya? Bapak harap kamu mengerti. Baik, Pak, saya paham. Tapi tolonglah, Pak, bantu saya untuk semester ini aja. Untuk kedepannya saya akan usaha lebih keras lagi, Pak. Mohon maaf, Nak. Bukan tidak ingin membantu. Namun, ini sudah kebijakan dari kampus. Bapak tidak berwenang penuh atas hal itu. Baik, Pak. Terima kasih. Kalau begitu, saya pamit dulu ya, Pak. Masih ada kelas. Iya, Nak. Jangan patah semangat. Semoga semester depan nilai kamu bisa bagus lagi. Semangat. Kak, sepatu aku rusak. Tadi aku pakai sandal ke sekolah. Beliin ya kalau ada uang. Kamu makan dulu aja ya. Besok kakak usahain. Mak. Iya. Ada yang ingin aku omongin. Apa? Beasiswa aku semester ini dicabut, Mak. IPK aku turun. Kenapa bisa gitu? Kamu nakal ya di kampus? Bisa nggak, Mak? Bayarin aku semester ini aja. Kalau nggak ada, aku bisa kerja. Tuh kan? Nggak ada. Mak udah bilang dari dulu. Kamu lulus SMA aja udah syukur. Sekarang bantuin aja, Mak, cari kerja. Bayar SPP adik kamu aja. Utang ke tetangga. Apalagi ini. SPP kamu yang mahal. Mak gak sanggup. Ya udah, Mak. Kalau gitu aku kerja aja ya. Keburu jadi perawan tua kamu. Mending sana. Cari suami. Yang kaya. Gak kayak bapak kamu. Miskin. Impiannya aja setinggi langit. Tapi jatuh ke gorong-gorong. Terserah kamu aja. Ya, Mak. Aku paham. Cukup. Nangis kamu. Ibu bilang gitu kamu nangis. Ikut yuk. Ke tempatnya kan buat kamu tenang. Boleh. Boleh, ayo. Udah.
En, gimana perasaan kamu sekarang? Baik, tapi aku kurang beruntung. Sabar ya. Menurut aku, sebentar lagi Tuhan punya rencana baik untuk kamu. Aku bahkan gak tahu orang kayak aku masih cocok punya mimpi apa tidak. Bahkan, kalau aku mati sekarang, dunia pasti baik-baik aja. Jangan bilang gitu, En. Masih banyak orang di luar sana yang sayang sama kamu, termasuk aku. Yaudah, sana yuk. Mana? Duluan ya, masih ada yang ketinggalan. Oke, duluan ya. Hati-hati, jangan buat aneh-aneh, nanti tidak bisa balik rumah. Emang udah ada kejadian aneh ya, Pak? Oh, sering deh, soalnya kalau masuk ke hutan yang niatnya nggak baik, nanti pulangnya sudah tidak bernyawa, makanya hati-hati. Ya udah, Pak, kita mau jalan duluan, ntar takut kesorean. Ayo, ayo teman-teman.
Ini buat PDKT. Suara guys. Gila kamu ya. Kita ini di hutan, masih aja kamu bercanda kayak gini. Kalau bapak itu benar, abis kita. Selu aja. Dunia gak bakal runtuh cuma gara-gara kakak itu bilang kayak gitu. Siapa tahu kisah cinta kalian di sini. Udahlah Bal, jangan macam-macam di hutan kayak gini. Jalan gak kau Bal? Tendang pantatmu baru tau rasa. Kenapa? Kamu gak apa-apa kan? Mana yang sakit? Aduh. Pelan-pelan dong. Sakit tuh pasti. Beginilah lika-liku semesta. Kadang suka bercanda dengan penikmatnya. Meninggalkan separuh luka agar ia dapat dikenang di saat akhir pertemuan. Ngeluarin puisi lagi, gambar kamu. Sakit pelan-pelan. Bal. Berapa jam lagi nih sampai tujuan? Bentar lagi kayaknya sekitar 30 menitan. Lanjut aja, satu pelan-pelan. Ya udah, yuk guys, lanjut lagi, yuk bangun. Ayo. Siap ya. Woi guys, kayaknya udah mulai gelap nih. Kita bangun di tenda di sini aja. Oke. Ya udah kamu duduk aja di situ. Ayo. Dik, kamu cari kayu bakar ya sama Olin. Biar aku aja yang nyelesain tenda ini. Oke. Ayo, Olin. Ayo, Olin. Tawalo, Trar. Aku kembali. Dik, balik yuk. Ayo. Udah cukup kayaknya nih. Oke. Udah. Guys. Gimana kalau sebenarnya N yang sudah meninggal? Dan arwahnya lagi ngikutin kita di sini. Kamu bisa diem nggak? Dihajar? Santai. Kan ini seandainya doang. Pengen aja lihat reaksi Ezra. Biasanya kalau ngomongin N kepancing emosinya. Ngomongin N lagi, aku jahit bibir kamu duluan. Ya, santai. Ezra. Apa? Kemana? Mau pipis daripada di sini ku kencingin muka dia nanti. Itu suara Ezra. Dia kenapa? Tenang. Dia tenang. Kamu di sini sama Iqbal, aku sama Olin nyari ke sana ya. Aku ikut. Ya, kaki kamu lagi enggak baik. Please. Nanti malah tambah parah. Kamu diam aja di sini. Ezra bakal baik-baik aja kok. Ayo. Ingat, jangan kalian kemana-mana sebelum kita balik. Ya dah, jalan sana. Percayain dia sama aku. Bal, kenapa mereka belum balik? Bentar lagi kayaknya. Kan kamu nunggu sama aku. Megang tangan aku sekali lagi, awas kamu. Kita susul aja yuk. Ya elah ya, aku pegang tangan kamu aja, Ezra gak bakalan peduli. Rasa sayangnya itu udah dibawa mati sama En. Terserah, kalau kamu gak mau ikut, aku jalan sendiri. Tunggu. Mau megang tanganku gak? Biar gak susah jalan. Enggak. Ya udah. Kamu nggak apa-apa? Apa? Kamu tadi kenapa teriak? Itu tadi di sana dari kaki aku. Tapi karena gerak jadi nggak bisa ngeliat mukanya. Oh ya udah, yang penting kamu nggak apa-apa ya, kita balik tenda. Pokoknya
Besok pagi kita harus langsung balik. Aku gak mau ada hal aneh terjadi lagi. Ya. Yo, Bang. Habis dari mana? Dia mana? Kamu tinggal ya? Aku tadi nyusul sama dia, tapi dia tiba-tiba hilang persis di belakang aku. Udah, Bal. Enggak usah banyak ngomong. Ayo, saya cepat. Yo. Ya. Yo. Zia. Ya, kamu di mana? Dengerin aku enggak? Zia. Zia. Beb, giliran hilang aja beb. Kalau ada dianggurin. Aduh, kamu bisa diem nggak? Please. Udah, gini. Kita berpencar aja. Nanti aku sama Colin ke barat, kalian ke timur ya. Oke. Okay. Nanti jam 12 kita balik ke sini. Oke? Okay? Ayo. Kacau, Tony. Gawe no. Benar banget. Balik itu. Iya, Iqbal, ini semua gara-gara kamu. Kenapa kamu tinggalin dia di belakang? Harusnya kamu yang di belakang, kamu yang jagain dia, bukan dia yang jagain kamu. Kalau bukan karena kamu yang bikin masalah dan teriak kemarin, kita gak akan kepencar begini. Udah. Jangan saling menyalahkan di sini. Sekarang kita harus keluar dari hutan ini, oke? Terkadang kamu harus kehilangan seseorang sebelum menyadari betapa berharganya dia dalam hidupmu. Meresahkan. Dan langit menangis seakan menemani sekepingan rindu yang hilang, serta tangisan yang menghidupkan setiap rasa yang telah mati. Di tengah hal kayak gini kamu masih aja berpuisi. Tolonglah. Ya udah, tenang. Udah, yuk kita jalan. Yaudah, kita istirahat di sini aja ya. Aku udah capek. Cepet dong cari. Bal. Bal.
kenapa bisa jadi kayak gini sih? Maksudnya kata bapak, itu benar gak? Salah kita, gak dengerin bapak itu. Dik, ngobrol bentar ya. Yaudah, ya. Dik, hati-hati. Iya. Za, tadi mau ngomong apa? Olin, dengerin aku dulu, Olin. Enggak, pergi kamu. Kamu jahat. Kamu tega ngelakuin ini semua ke kita. Ini semua gara-gara perasaan aku ke N, Olin. Kalian gak ngerti itu. Apa aku salah? Kita emang bersalah udah ngebully N. Tapi kita gak bertanggung jawab atas kematiannya. Kamu gila, Zah. Anggap aja aku udah gila, Olin. Dulu, kenapa pas kita ngebully N kamu gak ngebela dia? Kamu takut hidupmu dikendalin sama Zia? Hah? Aku tahu. Makanya aku datang ke sini untuk mati bareng kalian. Gimana? Sakit? Tenang, Lin. Kamu akan mati dalam